Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo membahas gaji para YouTuber di Indonesia, guys. Salah satunya saya akan mereview gajinya Judika Entertainment. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik Judika Entertainment untuk menuju ke 4 juta subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan menjadi YouTuber yang sukses. Dengan nama channel Judika Entertainment, telah mengupload video sebanyak 112 video. Subscriber atau pelanggannya mencapai 3 juta lebih subscriber. Kemudian videonya tayang sebanyak 725.253.218 kali ditonton. Untuk country atau negara yaitu Indonesia. Channel tipe Entertainment dan Judika Entertainment bergabung bersama YouTube pada 13 Maret 2017 yang lalu, guys. Selanjutnya, Judika Entertainment mendapatkan total grade dari Social Blade yaitu B+. Social Blade rank urutan ke 6474. Subscriber ranknya menempati urutan ke 5793. Video viewers rank urutan ke 50.358. Country rank di Indonesia, Judika Entertainment menempati urutan ke 228. Entertainment rank menempati urutan ke 1.751. Selanjutnya guys, untuk pendapatan subscribernya dalam 30 hari terakhir, Judika Entertainment mendapatkan 100.000 subscriber. Ini menurun 9,1%, guys. Selanjutnya guys, untuk pendapatan subscribernya dalam perharinya, Judika Entertainment rata-rata mendapatkan 10.000 lebih subscriber. Kemudian untuk penayangannya, videonya tayang rata-rata mencapai 900.000 lebih penayangan ya guys. Ini ada yang 700.000 lebih penayangan. Ini rata-rata ratusan hingga jutaan penayangan dalam perharinya. Untuk pendapatannya, Judika Entertainment dalam perharinya mendapatkan $226 sampai dengan $3.600. Kemudian ada yang $235 sampai dengan $3.800. Ini ratusan hingga ribuan dolar dalam perharinya, guys. Selanjutnya guys, untuk taksiran gajinya dalam 1 bulan terakhir, terendahnya Judika Entertainment mendapatkan $7.000 sampai dengan $111.400. Kemudian untuk gaji tahunannya, terendahnya mendapatkan $83.600 sampai dengan $1.300. Langsung saja guys, kita konversikan ke dalam rupiah guys. Ya, kita tunggu dulu sejenak guys. Untuk saat ini nilai tukar rupiah mencapai 14.555 rupiah. Untuk taksiran gajinya, terendahnya dalam 1 bulan terakhir mendapatkan $7.000 guys, seperti ini. Maka hasilnya adalah 101.888.296 rupiah. Selanjutnya untuk pendapatan tertingginya dalam 1 bulan terakhir mencapai 111.600 seperti ini. Maka hasilnya adalah 1.624.390.547 rupiah. Selanjutnya untuk pendapatan terendahnya dalam 1 tahun terakhir mencapai 83.000 rupiah
700 dolar seperti ini. Maka hasilnya adalah 1.218.292.910 rupiah. Selanjutnya untuk pendapatan tertingginya dalam 1 tahun terakhir mencapai 1.300 dolar. Ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah 18.922.112.116 rupiah. Wow, ini sangat fantastis, guys. Ini pendapatan yang sangat luar biasa. Demikian guys pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber pemula di Indonesia untuk selalu bersemangat. Demikian guys pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.